Golkar sambut baik PAN jagokan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan Zulhas menyebutkan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpeluang kuat turut diusung partainya untuk maju di Pilkada Jakarta. Merespons itu, Partai Golkar menyambut baik. Ketua DPP Golkar S. Hasan Syazili menegaskan, sejauh ini Ridwan Kamil memang ditugaskan untuk dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Jawa Barat 2024. Pak RK memang ditugaskan di dua daerah yaitu Jakarta dan Jawa Barat, kata S. ditanya wartawan, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Selain itu, S. pun mendorong Kang Emil, begitu Ridwan Kamil karib disapa, dapat kembali maju di Jabar. Namun dia menyerahkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP partai terkait kepastian penugasan Ridwan Kamil tersebut. Pak RK untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Kami tentu menyerahkan kepada DPP Partai Golkar tentang penugasan Pak RK akan di daerah mana, kata S. Kendati demikian, S. meyakini Ridwan Kamil bakal memahami mekanisme kepartaian, sehingga akan mengikuti kebijakan partai nantinya.